Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episod seterusnya hari ini untuk Sit Next to Me, saya bersama dengan insan yang paling saya kagum sekali. Siapa dia? Kan, insan ni saya boleh panggil Magic Man lah. Dia pergi mana-mana pun jadi. Siapa kita akan jumpa, dan saya dah tak sabar nak tanya banyak soalan. Jadi sekarang ni dia sudah pun berada di sebelah saya. Dan siapa orangnya? Coach Rexy Manaiki. Hello. Coach, apa khabar Coach? Khabar baik, Mia. Terima kasih sebab sudi untuk ditemubual dengan saya lah. Sebab saya ni memang sebenarnya daripada dulu memang bapak saya pun minat dengan Coach. Walau saya pun masa kecil-kecil minat tengok Cooking Cat Tamunia pun minat Coach sekali apa semua. Jadi hari ni Coach dapat duduk dengan sebelah saya, saya rasa sangat bangga. Okey, sama-sama, kita yang penting. Rexy Manaiki, nama yang saya rasa tak perlu kita kenalkan lagi lah. Di Indonesia, di Malaysia, semua sudah kenal. Pemenang pingat emas sukan Olimpik, juara dunia sebelum ini. Juga sebagai jurulatih yang saya kira sudah pun berjaya lah mencapai banyak kejohanan. Untuk konten ni kita lebih santai, yeah. Dan kita nak tanya Coach macam mana permulaan kerjaya Coach dalam dunia badminton ni. Mula-mula tu start training badminton tu macam mana Coach? Kalau kita kecil itu kan kita bermain apa sport sajalah. Main juga, bola pun main juga dulu. Main bola, sepak, justru saya punya main sport sebenarnya itu bola sepak. Oh. Ya. Ayah, prinsipal ayahnya itu dengan mak itu memberikan kita buat sport apa saja untuk avoid kita dari hal-hal yang tak baik. Betul. Ya. Masa itu adik-adik kita semua ada tujuh. Tujuh adik-adik. Coach yang enam lelaki, satu perempuan. Oh. Saya yang keempat. Macam saya juga, saya empat lelaki, seorang perempuan. Walau. Saya yang keempat juga. Ya, kamu yang keempat. Saya yang keempat. Biasa orang keempat biasa sukses. Sukses ya. Ya, jadi saya pagi ya, tapi kita diajarkan dari sama orang tua juga, diajarkan disiplin dari kita punya sehari-hari juga. Bangun tidur kita harus bersihkan tempat tidur, kita harus bersihkan rumah semua, karena orang dulu kan tak sama sekarang. Kalau ada uang sedikit mau ada maid atau apa ya. Jadi istilahnya anak-anak diajarkan untuk tak ini ya. Berdikari. Tapi iya, kita diajarkan untuk berdikari dari usia kecil. Di situ hanya bukan diajarkan berdikari, tapi diajarkan disiplin juga. Gitu, ya. Betul. Abang-abang saya itu semua pergi ke badminton court. Saya seorang yang lari pergi ke Padang saja, main sama kawan-kawan. Pergi sana jumpa sama kawan saja, main bola sepak. Jadi sebab itulah pengaruh-pengaruh macam tu yang buatkan ayah Coach tu ya, takut. Tapi saya harus lari diam-diam lah. Itu abang-abang saya semua training. Oh, training. Jadi cuma ada jurulatih juga masa tu. Ayah saya sendiri. Oh, ayah sendiri. Jadi istilahnya apa yang keluarga Sidet buat, itu ayah saya juga buat sama. Oh. Kita semua dilatih sama ayah kita sendiri. Memang ayah Coach ini memang pemain. Dia untuk pemain daerah dia. Pemain daerah. Dia. Tapi dia juga suka sport apa saja. Gitu. Nah itu pertama memang saya mau jadi bola sepak. Tapi lama-lama ayah memberikan satu pandangan kepada saya. Bukan melihat bola sepak di Indonesia itu tak besar. Betul, betul. Tapi ayah kan melihat itu dulu dia punya Indonesia punya player Rudy Hartono. Masa itu udah ya. Tengah-tengah ya, Lim Sui King, Icuk Sugiarto itu kan. Jadi dia mau lihat anak-anaknya itu bisa seperti mereka. Jadi dia cakap, kalau kamu main badminton, kamu national champion saja, kamu punya chance untuk jadi world champ itu cukup besar. Apa ya saya, bapak saya cakap itu ada logiknya juga gitu. Karena kita tengok, biarpun saya tak pay attention sekali di badminton, tapi saya ada ikut lah, ada baca itu siapa Rudy Hartono, Icho Sugiarto, apa itu, semua ada ikut lah. Lama-lama saya pikir ada logik juga apa yang dia cakap. Ya sudah, jadi pas saya mau naik kepada mau ke high school, sebelum ke high school saya sudah tukar ke badminton, jadi saya training betul-betul badminton. Jadi buat keputusan tu lebih kurang dalam umur 13-14. Ya, 13-14. 13-14 tu ya. Sudah coach nekat lah macam. Ya. Sudah full betul-betul di. Jadi keluarga Coach ni adalah keluarga senang ataupun sederhana ataupun sederhana saya sederhana. Karena ayah saya itu hanya pegawai biasa saja, pegawai negeri biasa saja dia. Oh. Jadi karena memang tahu badminton itu mahal ya. Mahal juga. Jadi ada satu Pak Haji, dia punya hall, dia punya aula, dia kasih untuk kita training. Jadi dia punya satu tempat itu, bukan dia ustaz dia suka badminton. Jadi dia ada hall sendiri. Dia ada hall sendiri. Berapa court coach ada? Satu court saja. Itu pakai ini itu. Papan. Bukan papan. Semen. Semen begini. Oh, okey.
lapangan open air gini. Oh, open air. Ya, itu Pak Haji Muhammad namanya. Jadi ya. Ada gelanggang jelas. Ya. Jadi itu dia sangat sayang sama kita, apa semua look after kita semua. Dia jaga sama kita terus. Nah, di situ kita juga kalau kita mau training dengan kawan-kawan yang bisa main badminton, kita pergi ke Pak Haji. Tapi kalau kita mau training seorang dengan ayah, kita pergi. Kita di dekat rumah itu, di belakang rumah kita juga ada lapangan, tapi lapangan open air juga. Tapi tak terlalu bagus lah ya. Kalau kita hujan atau apa, ya kita pergi ke ayah saya, cakap sama Ustadz. Ustadz suruh kita pergi sana, kita pergi training dekat sana lah. Kita ada, ya ini yang kesuksesan saya ini bisa step sampai sejauh ini kan di orang-orang ini semua juga. Ada betul, yang betul. Jadi 85 sampai 87 itu saya di sport school. Sampai saya masuk ke college lah. Jadi dapat tawaran ke sport school tu maksudnya dah confirm wakil Indonesia ke ataupun? Belum. Belum lagi? Karena masuk di sport school itu kita masih jauh lah. Karena banyak, kan Indonesia kan tak sama kayak Malaysia. Betul, kalau betul. Populasi Indonesia besar, populasi besar. Ha. Satu. Yang kedua, Jarum Kudus besar. Besar. Surya Naga besar. Terus Jaya Raya dah ada. Jaya Raya, Pelita Jaya. Terus ada Surya Naga, ada itu klub-klub besar semua gitu. Jadi kita masuk di sport school situ belum tentu kita bisa represented Indonesia. Oh. Karena klub-klub juga bagus-bagus, junior-juniornya juga. Ya. Semua itu adalah sebagai salah satu platform. Ya, platform untuk kita berlatih dengan mudah lah. Ya. Sport school itu dengan rumah jauh, coach. Dengan rumah mana? Rumah coach, kampung coach lah maksudnya. Jauh. Jadi dapat pergi ke sport school itu umur 15, saya 16. Umur mau 16 lah. Yang abang saya yang besar yang mixed double coach itu yang Richard. Oke. Okay, nah, dia sudah jadi national player waktu itu. Oh. Nah, saya sama abang saya yang di Jepun dulu yang Rioni itu. Nah, itu saya sama dia dia ke Jakarta. Tapi dia masuk di klub, saya masuk di sport school. Oh, dia masuk di klub, kau masuk di sport school. Macam mana penerimaan bapak kau waktu itu? Dan dia kan orang yang susah nak lepaskan anak-anak. Ya, betul. Itu itu memang suatu pertanyaan yang harus saya jawab juga ya. Sampai mak saya, itu bagaimana? Kamu mau lepas anak-anak pergi? Karena dia awal, dia sangat berat. Karena untuk pergi ke Jakarta pertama itu abang saya, Richard. Tapi coach pun saya rasa jenis yang berani ya, maksudnya ya, bila dapat tawaran macam tu, ada tak rasa macam karena tak nak ke ataupun sebab dah jadikan abang tu sebagai satu betul. Model. Ya, itu. Waktu tu. Ya. Itu sudah menjadi dia satu model dan satu motivasi buat kita lah. Betul. Ya. Selepas masuk ke sport school, umur berapa yang coach ditawarkan untuk masuk ke timnas? Terus terang ya, saya main lawan laki saya dapat satu poin saya sudah bagus. Level saya itu sama perempuan, lawan yang perempuan saja itu juga susah memenang. Ini satu sosok yang juga membuat saya bisa ada motivasi untuk berlatih keras ya, itu Musrifin. Musrifin itu dia ngajarkan banyak hal lah. Sebelum saya jumpa ayah saya mengajarkan kita disiplin apapun, saya waktu ke Jakarta jumpa ini Musrifin. Dia benar-benar ajar saya disiplin bagaimana untuk, karena dia juga dari dia seorang senior. Dia seorang, dia juga jurulatih waktu itu, sudah jadi jurulatih. Jadi saya tanya dia sama dia bagaimana kamu bisa jadi national champion sedangkan kamu datang dari provinsi yang orang cakap lebih kurang sama dengan coach. Iya, provinsi yang badminton itu tak besar, tak besar dan tak banyak orang main sedangkan kamu harus compete dengan itu provinsi-provinsi di Jawa, di Jawa itu di kan Jawa. Kuat-kuat besar, kan, besar. Tapi kamu bisa national champion junior. Dia bilang, saya punya latihan seperti ini, saya tak pernah itu ponteng training, saya tuh orang saya masih tidur, saya training. Jadi hanya saya ikut apa yang dia buat, gitu. Jadi, benda tu sebenarnya macam kau cakap Musrifin tu lah. Ya. Orang macam ni faktor penting jugalah untuk membentuk kita yang masih muda waktu tu. Betul. Untuk sebab apa, kita bila muda ni, kita tak tentu arah kau. Betul. Kita tak tahu ala tujuan tu macam mana. Ya, betul. Jadi, dia arahkan saya, dia bilang, apa yang saya cakap, kamu jangan makan semuanya, tapi kamu coba, dia cakap. Orang kawan-kawan training satu hari dua kali, saya lihat satu hari empat kali. Oh. Jadi, orang pukul 4 pagi, orang belum bangun, saya sudah bangun latihan sendiri, saya pergi. Saya pergi lari sendiri di track, saya buat skipping, saya buat shadow. Oh. 2 jam, terus pukul 6, itu grup datang kan. Itu Musrifin tengok, wih, kamu jadi pukul berapa? Pukul 4. Nah, ini sudah dia bilang, okay, dia cuma begini saya. Dia tak mau nampakkan yang lain ini kan. Dia cuma begini sama saya. Seleksi nasional double,
ini sudah tertulis loh, selection nasional, champion pasti masuk mah. Tapi tak masuk. Sampai saya cakap, oke, saya akan coba 2 tahun lagi. Umur 22, saya tak masuk dalam national team, saya mau pulang kampung sajalah. Macam dah give up lah. Ya lah, kumpul sama kawan-kawan dekat sana lah, sama ini happy-happy sama kawan-kawan lah. Tapi yang abang coach, yang Richard? Ya, dia suruh national team. Ya. Dia suruh nasional apa, suruh dia waktu itu partner sama Ricky. Oh, dia dah partner dengan Ricky. Ya. Coach waktu itu umur 20-21 macam ya, tu sudah mau give up lah. Ya, sudah mau give up. Saya bilang 2 tahun saya kasih, saya punya sepenuh limit lah. 2 tahun saya tak masuk, saya give up. Saya langsung tengok kan Christian Hernandez, saya punya idol ya. Oh, dia tengok, idol, ya, idol coach waktu itu. Ya, dia tengok saya main, wah, saya bangga kan tengok saya punya idol, tengok ya, wah, semangat. Habis saya main, saya duduk, terus dia lalu kan, dia lepas saya gini. Terus dia panggil nama saya, Rexy. Wah, saya siapa ya, nama idol panggil kita punya nama loh, bukan kita yang panggil dia, tapi dia panggil kita kan. Rexy, saya mau cakap sama kamu. Wih, saya ini sudah, wah, perlu tambah lagi, sudah perlu tambah lagi, perlu ini cakap sama idol ya. Jadi dia cakap, beritahu gini, mau masuk national team tak? Saya bilang, ya semua kita badminton player di Indonesia ini, siapa sih yang tak mau masuk jadi national team kan? Saya bilang, dia cakap, saya akan ambil kamu, tapi kamu harus dengan ada satu condition. Conditionnya apa? Kamu harus give up single kamu, dan kamu harus give up mixed double kamu. Saya ambil kamu untuk main double. Dia langsung bilang, saya masuk tim national team sudah late tau. 23 sudah late itu. Oh, sudah late, ya betul-betul. Ya. Umur 23 ya, tapi karena saya punya disiplin training dari di luar itu cukup baik. Jadi saya waktu masuk sana dapat lagi sparring bagus, dapat jurulatih yang lebih profesional kan. Ya. Macam mana perasaan waktu tu bila umur macam tu kan, 23 tahun dan pernah dah nak give up tapi terpilih wakil negara, dan secepat itulah saya rasa setahun lepas tu terus dapat panggilan ke Piala Thomas, yang saya rasa piala ya, yang kalau di Malaysia dengan Indonesia ni kita panggil piala yang sangat berprestij lah. Betul. Sangat besar. Betul, kan. Ya. Jadi waktu tu macam mana perasaan keluarga, coach semua macam mana? Ya, pasti ya bangga ya. Ayah, mak semua bangga bisa kita masuk national team, bisa represented. Karena ayah saya meninggal itu sebelum saya jadi champion All England. Dan sebelum dia meninggal itu, dia sudah cakap bahwa dia mau lihat anak-anaknya tuh champion All England. 94 sebenarnya saya harusnya champion. Tapi saya sampai final saya tak mau main. Saya main-main sajalah. Kenapa, Coach? Karena 93 Desember itu ada ayah saya meninggal. Oh. Jadi waktu saya final, saya udah final lawan Bambang dengan Gunawan kan dekat final. Manajer tim Pak Lutfi waktu itu, Pak Lutfi Hamid bilang, Rexy kamu harus main. Saya bilang, saya tak mau main. Sudah Indonesia sudah pasti champion, Ma. Saya bilang, kalau saya champion buat siapa? Ayah saya tak nampak, Ma. Coach ada sedikit terkesan ya, dengan benda itu. Iya, terus Pak Lutfi itu paksa saya untuk main. Ya, saya main. Saya main, ya main begitu sajalah. Ricky Subagja, ya. Seorang yang macam mana pada pandangan coach? Sama saya ya, kita partner, kita tak kawan dekat loh. Kebiasaan dia macam dia lah. Dekat sama abang saya. Jadi Ricky tuh selalu sama abang saya. Oh, dia ya. Rapat dengan abang. Tapi kita punya tujuan dalam training itu sama, mau maju, mau champion saja. Jadi itu yang bagus, itu yang penting. Ya. Ricky tuh orangnya, kalau kita tengok ya orang macam senyap, dia tak macam saya dalam lapangan ya. Oke. Okay. Tapi itu orangnya banyak job tau nggak? Oh, kelakar. Dia orang kelakar sekali dia. Walau kalau udah cakap sama dia, wah itu kita ketawa tertawa terus sama dia. Oh, tapi tengok macam yeah. Pendiam macam tu aja. Ya, yeah, dia macam pendiam. Suka bercerita, yeah, yeah. Dia suka bercerita. Di lapangan juga begitu. Dia kalau kasih tahu dia cuma dia tak pernah kasih tahu untuk bahwa oh saya lebih baik dari kamu, saya sudah national team lebih lama. Tapi dia kasih tahu untuk encourage. Makanya kenapa saya sama dia masuk gitu. Pemikiran saya apa yang dia cakap itu dia. Dia bukan cakap, ya kamu harus main begini, kamu harus main begini, ikut saya, tak ada. Dia bilang, kamu main apa saja, saya ikut kamu. Saya tahu kamu punya kelebihan, nah kamu belajarlah. Tengok saya punya kelebihan apa, okeylah kita saling isi. Itu saya dia cakap macam itu. Macam itu sajalah. Nah. Ada terdengar cerita-cerita lah coach kan. Coach Rexy ini, waktu muda-muda training tu, kalau match play tu kalah tu boleh sampai tendang pintu lah. Ya, kan? Ya itulah, maksudnya kan marah diri sendirilah. Kenapa bukan apa yang main tak bagus atau apa gitu ya. Tapi coach, kalau orang dulu kebiasaannya dia orang tak main sampai umur yang macam Hendra Setiawan sekarang. Ya, kita tengok dari skor mah. Kalau memang skor 15 yang harus pindah-pindah ini juga pasti dia tak tahan juga. Tak tahan juga, betul. Kita tengoklah
macam Rashid Jalani, dia main hanya defense saja, dia punya strength defense saja kan. Mainin 15 poin juga tak tahan mah, ya kan. 92 saya final, 94 champion, 96 champion, 98 champion, 2000 champion. 2002 kalau saya masih main itu bisa 5 kali itu. Karena 2002 kita champion juga kan. Cuma saya sudah retired jadi juru latih waktu itu. Waktu itu coach pemenang pingat emas Atlanta. Ya. Atlanta tahun 96. 96 ya. 96 coach tewaskan Chas Sungkit dengan Yap Yap Hop. Ya. Jadi waktu tu itu pingat emas Olimpik pertamalah. Ya. Pertamalah. Pertama dengan untuk pertama untuk dari bergu. Jadi untuk bergu. Untuk bergu Indonesia, untuk Indonesia badminton itu pernah ada. Belum pernah kan, itu saya sama Ricky yang pertama bergu ya, sejarah lah. Dan selepas itu jadi juara dunia pada tahun 95. 95 ya. Dunia dulu. Ya. Dunia dulu baru ya, 95 Olengland, terus Olengland champion, terus world champion, 96 Olengland champion, Thomas Cup champion, Atlanta. Atlanta. Ya. Jadi 2 tahun tu 2 tahun yang ya, perform lah. Ya. Pair Malaysia waktu tu Razif Jalani. Ya. Sebelum Chas Sungkit dengan Yap Kim Hock, dia pernah partner dengan Su Bin Kiang. Ya, ya. Coach pernah main dengan Chas Sungkit, Su Bin Kiang pernah. Pernah. Jadi first kita main tu 92. Sebelumnya itu di Thomas Cup itu kita sudah main dia berapa kali, kita kalah 6 kali sama dia tu. Kalah 6 kali dengan ya, Chas Sungkit dan Su Bin Kiang. Ya. Wow. Terus waktu 92 itu kita rubber set. Saya sama Ricky cakap, kita mau jumpa lagi Songkit ini, kita mau jumpa di tempat yang sama, kita mau lawan, coba lawan lagi, so, harap-harap kita udah bisa kali ini. Dan ternyata 92 Desember itu main di sama di Stadion Negara, final Super Series jumpa Songkit itu. Oh. Kita menang 2 set waktu itu langsung. Coach, ada tengok coach punya interview sebelum ni. Ya. Jadi coach cakap, cara untuk nak tewaskan Chas Sungkit ni, kita nak kena buat dia marah. Betul, betul. Kena buat dia marah. Betul, itu memang. Sebab memang, itu memang sebab saya pun pernah training dengan Chas Sungkit kan, coach Chas Sungkit. Jadi, dia punya karakter tu memang seorang yang memang egoistik dan tinggi kan. Ya, betul, betul. Jadi, itu memang taktikal waktu tu eh, nak kalahkan Chas Sungkit. Karena memang, kita terus terang ya, Sungkit, Su Bin Kiang, Songkit, Yap Kim Hock itu sama-sama berat lah. Sama-sama berat lah. Sama-sama berat. Lawan mereka itu kita orang cakap kalau saya lawan Korea, lawan China waktu itu ya, alah-alah, itu okey lah. Okey je lah. Tak terlalu ini juga masih bisa menang ya. Tapi kalau lawan Songkit sama Su Bin Kiang, Songkit, Yap Kim Hock itu kita tak bisa miss sedikit punya fokus lah. Ya, jadi satu-satunya jalan itu ya kita harus psycho ini Songkit lah. Satu, dia kan terkenal dengan smash kerasnya. Smash keras. Kita punya bagaimana tahan dia punya smash, apa tahan punya smash sampai dia smash tadi ini sampai hanya dia marah dia punya partner. Kenapa ini? Pokoknya kita buat supaya dia sendiri yang marah. Marah. Oh. Itulah. Ya Ricky dia cakap dia takut Songkit punya smash. Oh. Jadi waktu itu latihan Ricky datang itu setiap hari latihan, sudah latihan di stroke sampai sudah penat sama Kak Atik dengan Kok Chris itu. Kita Ricky punya tugas ditaruh ada 4, pokoknya dicari sama Pak Atik itu, dicari orang yang smash-nya kuat. Paling kuat. Ah, baru hantam dia, ada 4 orang hantam di dalam court. Oh, kasih dia berani. Sampai dia berani. Nah, makanya waktu itu di training-training waktu itu jumpa, dia berani lawan, dia sudah lawan, dapat 1 kali defend, 2 kali defend, dia tambah berani lagi sudah. Oh. Nah, dari situ jadi kita memang keras, Gus ya? Ya, memang keras. Dia kalau memang dia punya smash dapat, dia punya timing memang kuat. Memang kuat lah. Sebab tu dia punya program kita training pun memang smash terus coach. Sampai tangan lepas ya. Coach pernah bermain dengan Razif Jalani? Pernah main dengan Razif Jalani. Nah ini ada cerita lucu juga. Okay. Di Kanada, kita main Kanada yang saya first sama Ricky partner main di Kanada dengan US. Di Kanada kita final jumpa. Lah saya waktu itu baru kan belum lama dari single pindah ke double kan. Main sama Ricky. Jadi saya kan cuma main dulu tuh, saya depannya masih belum terlalu smooth. Saya cuma bisanya smash saja. Oke. Okay. Jadi itu waktu itu smash, raket habis. Sampai raket habis? Ya, Ricky punya raket dengan saya punya raket. Masih turnamen tuh? Iya. Ricky punya raket saya tak bisa guna. Saya waktu itu pakai raket Carbonex berapa? Ricky Carbonex 9. Berat sikit dia punya. Nah. Akhirnya saya pikir-pikir, Rick, kamu punya raket saya berapa? Saya punya juga tak banyak. Saya pergi ke Pak Jalani. Pak, pinjam raket boleh tak? Jadi saya pinjam main sama raket dia. Oh iya ke? Main dengan dia tuh? Iya. Karena kita smash sama dia, macam smash tembok mah.
iyalah. Main balik. Kalah dua set, tapi rame. Oh, jadi masih dekat Kanada tuh pinjam raket dia lawan Kanada. Pinjam raket sama Pak Jalani. Saya diajar waktu itu, saya tanya-tanya sama Pak Jalani dengan Pak Rasif kan. Maksudnya itu dia orang lebih senior lah. Iya, mostly saya lebih, waktu itu kan Pak Jalani lebih mau sembang-sembang kan. Kalau Pak Rasif kan orangnya pendiam kan. Jadi dia cakap, saya tanya latihan kamu apa? Dia latihan itu macam dia pakai itu raket tenis, dia ikat baru dia main tembok. Nah itu saya buat terus. Buat? Nah, saya buat, saya pulang saya buat. Wow. Sampai saya pegang ada berapa shuttlecock, saya hantam terus semua. Cepat, lambat. Satu jam, pokoknya saya target satu jam tak boleh salah. Sebenarnya latihan itu bukan jadi satu, kita kuat, betul. Okay. Tapi akan jadi lebih kuat kita punya mental. Kita lebih yakin, betul lagunya. Dia main psycho dia kan? Yang hal-hal yang kita rasa tak mungkin, kok kita bisa satu jam tak salah. Seperti saya skipping rope, double jump. Itu tak salah, tak buat ada satu kesalahan, double jump, 1000 satu kali jalan. Satu kali jalan itu 1000 tanpa salah. Iya, Bos. Iya. Bayangannya, dari itu satu yang tak mungkin, kita bisa. Berarti kan secara psikologis, ini yang tak mungkin tapi kita bisa, gitu kan. Oh, jadi Coach suka lawan dengan diri sendiri macam itu. Jadi kita lawan dengan diri kita sendiri. Sebelum ini saya training dengan Coach Sungkit, dia suruh kita genggam kertas lah. Apa semua, ya. Nah, untuk risk, kan. Ya, ini, kita bisa bilang, kenapa mereka punya ide-ide. Sometimes ide-ide itu yang nonsen lah. Nampak macam nonsen. Tapi ini yang kita punya dulu, gitu kan. Ini pemikiran mereka gitu. Nah, saya akan cakap sama player. Kadang-kadang kita itu sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu suatu kekuatan yang di luar kita punya kesadaran gitu. Let's say lah, kalau kamu punya kaki terpijak itu benda yang 100 kilo. Kamu pasti takut angkat atau mungkin 120 kilo. Tapi kamu takut kamu punya kaki putus, tiba-tiba kamu begini tak angkat tanpa sadar mah. Betul. Atau kita seperti ini. Ada orang sudah banyak kita mau lompat, terfikir lompat. Kalau kita biasa gini lompat, pasti wah patah, kita udah pikir kan. Pikir, ya. Tapi kalau sudah memang hal yang bahaya, kita lompat, tung. Wah, kita mesti, tak ada pikir mah. Iya kan? Jadi, kadang-kadang dalam turnamen itu kita jangan pikir banyak lah. Bukan kita tak ada pikir, kita sudah ada plan mah, main seperti apa. Jangan pikir lah. Kita belum pukul ini bola datang, saya harus pukul mana ya, pukul sini. Kita sudah pikir banyak, ini bola jalan mah. Tapi kalau kita simple, kita mau pukul mana, ikut. Yang penting kita follow up gitu kan. Tapi kalau dalam 2 second ada 10 keputusan di mana kita mau pukul, itu bola lari salah atau tak quality gitu kan. Lepas dah dapat kejuaraan-kejuaraan besar waktu itu, and then tahun 2000 coach buat decision untuk berhenti bersara. 2001 saya sudah jadi julukan-julat. Jadi waktu itu umur coach 32. And then last coach partner dengan Tony waktu itu Ricky injit lah. Ricky dah injit. Ya, Ricky injit di kejuaraan Asia itu kan ada Thomas Cup, saya partner Tony kan, Ricky injit kan. Backnya injit terus saya partner sama Tony di tahun 2000 Thomas Cup di Kuala Lumpur tuh. Jadi coach bersara tu sebab ada sikit orang kata tu kepuasan sudah ke ataupun bukan satu kepuasan. Saya merasa bahwa saya sudah dapat semua. Jadi tak ada satu motivasi untuk challenge saya gitu. Satu ada satu yang bisa menjadi challenge itu bagaimana saya jadi jurulatih gitu. Nah, makanya saya putuskan untuk retire. Jadi coach lepas retire terus jadi jurulatih. Terus ditawarkan. Waktu jadi coach saya langsung ke England. Oh, yang coach ke England. Ya, itu. Terus ke England dulu. Langsung ke England. Oh, bukan di Indonesia dulu, coach. Bukan, langsung ke England. Kalau kita hanya lihat skill, orang pasti cakap ya, Chong Wei taruh dengan Lindan bisa jadi player baik. Orang akan cakap begitu. Axelsen taruh dengan Li Shijia pasti jadi baik. Belum tentu kan? Betul. Ini double kan masan kita suami istri mah. Betul. Waktu kita pilih Tan Bun Yong untuk main dengan Ku, itu saya ada satu minggu ya. Itu setiap Ku dengan Tan datang, kita taruh, saya bilang sama Pang, kamu pergi di corner sana taruh mereka dua untuk belajar berkomunikasi. Karena Ku senior, Tan junior kan. Betul. Tan itu takut mau bicara dengan Ku. Ku sometimes ya gila-gila begitu kan, bukan dia tak mau dengar tapi dia gila-gila saja lah. Jadi communication itu sangat sangat tak jalan. Maka dalam training waktu itu, wah tak. Itu sebelum mereka pergi Jepun itu kita struggle lah untuk dalam segi mereka bisa menerima satu sama lain, untuk bisa menerima, bisa komunikasi. Ku dengan Chongming, orang juga sudah tahu cara main sama dia macam bagaimana kan. Tapi kalau kita taruh yang baru, orang pasti orang akan iya kan, orang belum pernah tahu ini kan. Nah, waktu pasang dengan itu langsung di Jepun itu kena blasa semua kan. Dia kalah sama Tony Chandra waktu itu karena respect sajalah.
Dia kalah itu karena respect. Karena respect. Tapi kalau dia waktu itu main tak ada respect, mungkin saya rasa juga menang waktu itu. Coach, bukan senang coach. Saya rasa cabaran untuk jadi jurulatih itu dari menjadi pemain itu lagi berat saya rasa. Kalau kamu tanya ke jurulatih semua, kamu mau pilih jadi jurulatih atau mau jadi pemain? Semua jurulatih akan cakap saya mau jadi pemain saja. Betul. Kamu pemain, Amir. Kamu kalau kamu mau jadi pemain ya, kamu pulang kamu langsung tidur, Mak. Betul. Kamu pikir besok training apa? Kalau kita coach, kita pulang masih pikir lagi ada 12 anak, itu 12 anak punya karakter apa, kita masih pikir dong, Pak. Betul, coach. Jadi orang makin kita tidur yang benar-benar selesa tidur itu paling 1 jam 2 jam. Yang lain jam itu masih terpikir, oh ini bagaimana ya, ini anak ini begini. Jadi pulang itu ya macam kita cakap lah, kalau kita kadang-kadang bilang, oh ini kita punya wife, tak tahu kalau kita penat. Padahal kita juga tak tahu kita punya wife juga pikir banyak kita kan. Nah kadang-kadang macam itulah kita harus ini. Jadi ya. Saya pun hari itu baru habis tamat khusus berlatih juga BWF kan. Jadi saya belajar, saya rasa macam bukan senang sebenarnya. Betul, memang. Bukan senang. Kadang-kadang orang nampak coach, orang nampak pergi tengok TV, coach dekat belakang, interval datang, cakap. Oh, cakap saja. Cakap, duduk balik. Bayangkan 90 second saja, kita mau. Betul. Iya kan? Bagaimana kita mesti mau lihat angle yang mana yang kita mesti mau, yang penting dulu. Ha. Yang kita priority yang mana yang harus ngomong dulu kan. Jadi coach, waktu tu saya kira coach berjaya lahirkan Zakri, Fairuz, Cooking Cat, Tan Munyong. Jadi sebenarnya saya nak tanya, apa beza dua pasangan waktu tu? Zakri, Fairuz ni, Tin Cat dengan Munyong ni. Masing-masing, macam Munyong cakap dengan saya cakap pair yang paling susah nak main siapa. Dia kata, saya tiga pair Korea ni saya tak boleh main. Ya. Tiga-tiga saya kalah, dia kata. Tapi Fairuz, Zakri, makan saja. Makan saja? Ya. Dia punya bola-bola itu, Fairuz punya dengan Zakri punya style main itu benar-benar Indonesia style. Mereka punya defense, tak ada smooth seperti Kutan. Tak ada konsisten macam tu lah. Iya, dia punya yang main begini, dia tak boleh, suka. Tapi kalau mainnya dia angkat satu kali, dua kali, dia masuk pinjam-pinjam, kasih orang untuk blur itu, itu dia bagus. Itu memang dia bagus. Ya, Fairuz dan Zakri. Jadi memang Indonesia style, saya rasa coach lebih mudah untuk bagi diorang faham lah. Ya. Baru-baru ni, Aaron Chia Sowi di World Champ. Saya rasa untuk dari segi taktikal tu, saya rasa coach tak ada cakap banyak pun lah tu waktu tu. Betul. Kan, waktu tu. Karena kita sudah cakap dari awal-awal sebelum main lah. Jadi lawan pula dengan Hendra Setiawan yang sudah pun 75 final dia main. Oh, ya. Jadi pada Hendra Setiawan untuk main di final World Champ tu, sesuatu nothing yang tulus. Nothing tulus. Nothing tulus. Ya. Jadi untuk Sowi, lebih-lebih lagi Sowi lah. Saya rasa Aaron Chia lebih berani berbanding Sowi. Yang saya rasa macam dia seakan-akan macam aku betul ke dekat final World Champ ni. Ya. Jadi sebab tu sampai interval kita tengok coach pun sampai pegang kepala apa semua kan. Jadi itu antara perkara yang sebenarnya peranan sebagai jurulatih itu perlu coach kan. Kalau orang mungkin lihat secara luar saja memang Aaron lebih baik. Ya betul. Tapi Aaron itu tak bisa guide Ayik atau dia sendiri untuk bisa orang cakap macam saya lagi drive ya dalam keadaan panik ini, kita kan orang yang sebelah harus kasih tenang kan. Nah Aaron tak bisa itu barang. Makanya waktu di Commonwealth ataupun di Malaysia Open, si kalau Ayik tak bisa main, Aaron juga blur buat mistake karena Aaron juga ikut panik, dia bukan bisa ini. Betul. Nah di mana itu makanya kenapa waktu di Commonwealth itu ya terus terang, waktu habis di Commonwealth itu kalah, saya lihat Ayik itu dia sudah keluar dari dia punya berpikir. Dia banyak pikir, dia hanya buat pressure dia diri sendiri, dia sudah out of focus. Makanya waktu satu minggu balik dari Commonwealth itu, yang saya walk itu dalam lapangan itu, si Ayik sudah mulai lari dia punya fokus apa, saya langsung kasih balik lagi. Terus balik lagi, jadi terus Aaron ini semua. Dalam lapangan itu saya bagaimana yang fokus kepada mindsetnya mereka, behave dalam lapangannya, cara berpikir dalam lapangannya, ini yang saya betulkan. Kenapa makanya Ayik itu langsung ya kita lihat dia besar sekali waktu di World Champ. Datang itu dia benar-benar fokus dalam training, warming up diri dia sendiri, benar-benar dia mau itu barang. Makanya dia main juga bagus. Jadi ini makanya kadang-kadang kita harus menunjukkan bahwa kenapa saya selalu tepuk mereka punya ini bahwa supaya mereka merasa saya ada ayah di belakang. Saya ada seorang ayah di belakang yang menjaga saya, kenapa saya harus takut gitu. Betul. Jadi saya, ayo kamu bisa, ayo kamu main ini, kamu ingat ya, kamu main,
Kalau kamu main untuk diri kamu, kamu main untuk keluarga kamu, kamu berhasil, kamu pasti kan yang naik ini kan negara. Negara. Gitu. Jadi ada orang yang memang kita langsung cakap, kamu main untuk negara, dia no problem. No problem. Tapi ada orang kita main untuk negara, dia pasti tegang gitu kan. Alright, coach, perbezaan kalau zaman sebelum zaman coach player daripada zaman Razif Jalani, main-main Malaysia lah, Zakri Latif, Fairuz Izzuan, Kuking Kiat, Tan Bunyong, dan sekarang ni coach kembali ke Malaysia dan membimbing bergu negara kita dalam era zaman yang saya rasa berbeza. Besar, berbeza. Betul. Pemain-pemain yang saya rasa corak permainan yang berbeza. Ya. Jadi apa cabaran yang coach rasa berbanding dengan pemain-pemain terdahulu? Ya, kalau memang kalau pemain-pemain terdahulu itu kan ya seperti tadi yang kamu mention Amir ya. Sekarang kan sosial media itu sangat kuat dan berpengaruh besar. Ya, Ayi Injit dalam waktu second orang sudah tahu itu semua kemana-mana. Ya, kan? Jadi sekarang dulu kalau jangkauan kita dulu kalau coaches ya, dia di luar jangkauan dia, dia kalau training kita training dari pukul 6:30 sampai pukul 11. Habis itu dia keluar. Habis itu terus petang 3 pukul 3 sampai pukul 6. Sesudah itu pukul 7 kan masih basah banyak itu kan kalau orang keluar kemana itu paling ya dia mungkin cabaran itu dia cuma oh tangkap, oh kamu ngapa buat apa pukul 9 sini belum balik sedangkan kamu pergi balik ini. Tapi sekarang dia keluar tak keluar kita tahu mah. Tidak tahu. Dia di sini kita suruh tidur awal dia masih begini, dia tak keluar tetap ya tidur mungkin pukul 1, pukul 2 kita tahu itu tidak dia tahu. Sudah ambil masa buang dia punya waktu rehat. Kalau let's say hari ini training berat, besok mesti dia kita bisa lihat. Makanya saya kalau kenapa saya datang awal? Satu, saya punya jurulatih dulu ajarkan saya kalau kita mau mendisiplinkan pemain, kita harus mendisiplinkan diri kita dulu. Oke. Seperti saya cakap, jangan merokok. Kalau saya merokok, bagaimana saya mau cakap saya punya player jangan merokok? Betul. Kamu jangan terlambat. Kalau saya datang terlambat, macam mana player nak datang awal? Iya, bagaimana player kita mau cakap kamu jangan lambat. Kita sebagai contoh lah. Iya, kita sebagai contoh. Contoh ya, untuk diorang jadi, ikut. Iya. Kenapa saya datang awal? Saya duduk, saya bisa lihat satu-satu player masuk. Ini player ada satu masuk, dia ada tujuan. Dia datang ini dia mau training. Ada datang-datang sudah macam ada banyak masalah apa semua. Ya udah. Seperti sekarang ya saya harap dengan Ayi, dengan Aaron ini, dengan dia champion ini, dia bisa tahu bila dia harus rehat, bila dia sudah harus ya. Sampai sekarang kan pasti kalau Aaron dengan Yik pasti kan dia buka Instagram pasti atau Facebook itu tung. Mungkin 1,000 orang yang dia harus reply atau apa gitu atau dia mungkin chatting itu apa benda, ya. Benda yang kena kontrol lah. Iya. Jadi seperti kayak Ayik habis champion saya tanya Ayik bagaimana kamu champion? Iya coach, buat saya faham bahwa itu training mesti mau fokus, training mesti datang itu benar-benar itu apa? Jaga diri yang baik, jaga kondisi yang baik semua dalam lapangan harus fokus. Jadi itu hanya dia yang tersadar sendiri gitu ya. Jadi ini memang cabaran-cabaran ini ya ya kita bukan salahkan bilang itu media sosial itu salah, bukan. Sekarang kita sudah tak bisa stop mah ini barangan, ya kan? Jadi ini sekarang kita cuma bagaimana kita as a coach cabarannya sebenarnya bagaimana kita bisa membuat mereka itu bisa orang bilang apa? Minimize lah. Minimize kan. Minimize betul. Waktu mereka buang untuk dalam sol-sol ini. Pandangan coach tentang kualiti pemain-pemain negara kita bergu terutamanya lah yang ada sekarang ni coach rasa apa matlamat dan target? Ya, okey. Memang targetnya sesudah ini sekarang kita sudah breakthrough itu first world champ title buat Malaysia ya. Thank you. Ya, next step itu bagaimana kita bisa Asian Games kita pernah lah. Itu ku dengan Tan dulu kan pernah. Sekarang ini Olimpik lah. Next target kan Olimpik dan juga next target buat saya ini satu establish atau mau konsisten Aaron dengan Yik lah untuk bisa menang banyak super series dan juga bukan hanya mereka saja Izzuddin dengan Gosifei. Pandangan coach tentang Izzuddin Gosifei mereka baik, mereka cuma kadang-kadang mereka itu seperti apa ya? Belum ada suatu yang self belief-nya itu yang konsisten gitu. Yang konsisten. Mereka sometimes itu hanya kalau mereka lagi masuk game mereka, itu mereka confident ada. Tapi kalau tak masuk itu mereka belum ada itu level macam untuk bisa counter, ya mau counter lagi. Itu yang belum yang perlu saya. Ini memang saya selalu cakap dengan mereka ya. Banyak pemain Malaysia punya skill, punya teknik itu sudah world class. Mereka untuk jadi champion senang.
Cuma masalah-masalah yang kecil-kecil sometimes yang tak perlu mereka masuk di sini, mereka masuk. Itu yang menjadi, ya kita cakap, saya selalu cakap sama player, kalau ini batu besar, kamu jatuh, itu kamu bodoh atau kamu memang tak nampak? Kalau batu besar kamu jatuh, berarti kamu bodoh mah. Sudah nampak ini besar, nampak. Pijak. Kamu jatuh karena itu hal kecil kan? Betul. Nah sekarang yang membuat kamu masalah itu sebenarnya hal kecil. Yang tak perlu kamu taruh sini, kamu taruh. Satu, dua, tiga, empat, ada akhirnya sudah jadi full di kamu punya otak. Nah itu yang jadi kamu tak apa? Semua tak benda-benda bisa. Kecil itu iya, sebenarnya. Kualiti iya, itu ada iya, sebenarnya. Kualiti ada, jadi akhirnya mereka tuh tak bisa apa orang bilang divide itu mana yang saya harus masuk sini, yang mana saya harus throw away, I don't care lah ini barang. Nah ini semua itu dimakan habis. Yang hal yang terpenting juga dimakan. Yang hal yang penting yang itu yang mereka tak mau makan, itu yang membuat mereka kenapa tak bisa sampai level atas itu. Jadi kalau saya terbaca satu artikel yang menulis Rexy Maneki sedang menghapus dosa-dosa besar dia kepada rakyat Malaysia. Yang mana di Olimpik sebelum ni Malaysia mengharapkan Chai Sungkit dapat pingat emas pertama, tak berjaya. Tak berjaya. Dan kemudiannya untuk kejuanan dunia pun untuk dapat pingat emas pertama waktu tu tak berjaya. Tak berjaya. Jadi dalam artikel tu kata Rexy sedang menghapuskan dosa-dosa besar dia sekarang. Dan dosa-dosa besarnya tu sedang dihapuskan ya, di mana kita sudah pun mendapat juara dunia. Ya. Dan ada satu lagi dosa besar, Gus. Apa itu? Olimpik. Ya, betul. Dosa besar tu perlu dihapuskan kepada rakyat ya. Malaysia lah. Jadi ya. Kita mengharapkan Coach dapat merealisasikan. Amin. Sebenarnya juga saya waktu di Olimpik itu, Tokyo itu, saya sudah dapat offer dari England juga. Karena saya punya anak-anak dua-dua dekat UK kan. Dekat UK, ya. Jadi mereka mengambil satu opportunity lah biar saya bisa balik lagi. Tapi wife cakap, tadah kita balik Malaysia lah. Saya bilang, ya saya juga setuju, saya mau balik Malaysia sajalah. Terima kasih banyak Coach sebab sudi luangkan masa dengan kami. Borak, kita pun secara tak langsung dapat belajar banyak perkara lah. Jadi Coach, untuk akhir kata Coach, dan untuk nak mencapai dream tu, apa Coach punya tips ataupun motivasi Coach yang boleh Coach bagi? Ya, okay, kepada fans badminton dan kepada orang-orang yang memang suka badminton dan juga belum mengetahui seberapa besar itu badminton dekat Malaysia, saya akan semua selalu sukses. Dan yang untuk menjadi berhasil itu, satu, jangan disiplin itu perlu, jangan pernah give up, jangan pernah berpikiran negatif ya, jangan pernah memblame orang lain ya. Kalau kita tak sukses atau kita gagal, itu bukan sesuatu yang hal yang habis masa apa hidup kita, tapi itu sesuatu kegagalan, itu menjadi suatu motivasi kita untuk menjadi berhasil ya. Yang penting jangan give up, disiplin, dan jangan pernah blame orang lain. Blamelah diri kita sendiri, karena yang gagal itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Terima kasih. Terima kasih banyak Coach. Ya. Sekali lagi Coach, okay. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan good luck kepada Coach untuk yang seterusnya. Okay. Tahniah juga, okay. Untuk tak terlambat kita ucapkan tahniah untuk kejuaraan dunia, dan untuk akan datang semoga ada perkara-perkara yang baik juga ya, untuk amin. Kita. Terima kasih semua. Jangan lupa untuk teruskan menonton, subscribe dan like YouTube saya. Okay. Amir Zainuddin. Cakap Coach, Amir Zainuddin. Amir Zainuddin. Zainuddin. Okey, bye. Assalamualaikum.